وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 27 bulan Muharram tahun 1446 Hijrah bersama dengan 2 bulan Ogos bulan Singhakom 2024 2567. Baca dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah hadis yang ke-315. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid daqala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال الله نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن أبي بكر سعد بن بكر حديث dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 93 maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid ada seorang lelaki menunggang unta datang maknanya siapa ke masjid lah lalu dia menambatkannya di tepi masjid tamat unta dia lelaki itu bertanya para sahabat siapakah di antara kamu yang bernama Muhammad? Ha, tengok ni cik ni orang Arab, pasal Arab Badawi. Nampak cerdiklah dia. Cerdik habis cakap. Ha tu. Nama Muhammad, dia tanya, siapa nama Muhammad weh? Ramai-ramai ni. Pada masa itu Nabi SAW sedang bersandar belakangnya di tengah kalangan sahabat. Dan Nabi duduk sekali dengan sahabat. Nabi duduk menyanggang ataupun duduk menyanda. Lalu kami menjawab, sahabat Nabi pun jawab kepada orang itu. Inilah orangnya yang berkulit putih yang sedang bersandar. Ha, ini nak menunjuk katanya Nabi ni adalah orang yang kulit cerah. Nabi kulit putih bukan kulit hitam tak. Lelaki itu menyebut kepada baginda. Ha, ia pergi jumpa dengan Nabi. Wahai putera Abdul Muttalib. Nah, dia panggil Nabi ni sebagai anak
ataupun cucu. Oh, ni cucu Abdul Muttalib ni. Ha, gitulah. Nabi pun SAW menjawab, yo, tengok Nabi tak marah. Padahal tamnaing dia Rasulullah. Tapi orang sebut lagu tu, ha, dia tak marah. Sepengah kita, misal katanya orang kenal kita, misal ya, kita ni cucu Pak Mat. Tak cek kita nama Pak Mat. Ha, tu. Orang tanya, oh, cucu Pak Mat ni dah? Ha, ya, jalan. Jangan duduk marah. Walaupun kita tamnaing tinggi sara mana pun. Nah, gitulah. Kena renuh diri kita ni. Nabi menjawab, ya. Maka orang itu berkata kepada Nabi SAW, aku akan bertanyamu tentang satu masalah yang mungkin berat bagimu. Ha, ni dia tabik dengan Nabi dulu. Dia nak tanya beberapa soalan. Lepas tu dia royak. Namun engkau jangan marah kepada aku kerana pertanyaan aku ni. Jangan marah. Nak tanya. Ha, ni orang yang maknanya juruh ni. Walaupun nampak sekaligus badawi dia. Tapi dia tanya, cara dia tanya tu memang dia beradab dengan Nabi. Nabi jangan marah dah. Nak tanya banyak-banyak soalan ni. Ha, Nabi pun jawab katanya, tanyakanlah apa yang menjadi persoalanmu. Orang itu berkata, demi Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelummu. Adakah Allah mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Ini soalan yang pertama. Nabi menjawab SAW, ya, memang benar. Orang itu bertanya lagi, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah. Adakah Allah memerintahkanmu supaya solat 5 waktu sehari semalam? Nabi SAW pun menjawab, ya, benar. Orang itu bertanya lagi, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah. Adakah Allah memerintahkanmu supaya berpuasa di bulan ini dalam 1 tahun? Maknanya dia mari tanya Nabi ni pada bulan Ramadan. Sebab dia tanyanya bulan ni, iaitunya bulan Ramadan. Nabi SAW menjawab, ya, benar. Orang itu bertanya lagi, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah. Adakah Allah memerintahmu supaya mengambil sedekah ataupun zakat dari harta orang kaya dari kalangan kami lalu membahagikannya kepada orang-orang fakir miskin kami? Nabi pun menjawab, ya. Ha, tengok. Orang itu pun berkata, aku berime dengan semua ajaran yang engkau bawa. Ha, ni. Yin-yan pada akhir pertanyaan persoalan ya raya, aku berimej semua dengan hak mulut ayat hai Rasulullah, alhamdulillah, dan aku adalah utusan kaumku. Maknanya aku ni sebagai wakil orang semua, orang kampung semua nak mari tanya mu hai Nabi, tak mungkin sama sekali orang duduk jauh. Tapi aku ni sebagai wakil hak mulut ayat gapo, aku nak sapa belako kepada kaum aku. Dia apa royak nama dia? Aku ialah Dhimam bin Tha'labah, saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Bah dia royak lagu tu, barulah Nabi, oh, ya. Maknanya, orang yang kenama juga. Bukan orang tamada ni. Hak mari jumpa dengan Nabi SAW. Ini, nah, kita boleh ilmu pada pagi hari ni, iaitunya hubungi dengan soalan-soalan yang pertama dah. Tanya-tanya. Nabi tak pergi diri. Ha. Nabi tak angin orang. Kecek molek, lembut, Nabi kecek. Walaupun dengan orang tamada sekalipun. Ataupun orang sebagai wakil kaum. Mari jumpa dengan Nabi. Lepas tu tanya, mana Muhammad, duduk mana? Nabi tak ada marah. Ha, ni nak ayat tanya, sifat semula jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula bab ma yukrahu min kathratis su'an. Perkara yang berhubungi dengan tidak disukai hal banyak soal menyoal. Maknanya duk tanya tak molek. Kalau benda hak kita tahu dah, tak mesti kata kita kena duk tanya soal. Tanya apa banyak-banyak.
Ha tu. Dah kita tahu dah jawab pair dia. Nah. Sengah-sengah orang dia nak long pum. Long pum ni maknanya arti nak tahu katanya toho ko dale ilmu ustaz ni, babo ni, tok guru ni. Ha, patutnya nak dia nak banding. Dia tanya dah soalan ni dengan tok guru tu, mai tanya dengan tok guru ni pula, mai tanya ustaz ni pula. Sebab dia nak tahu katanya hak mana lebih sedap jawab pe, lebih kena di sisi dia. Ha, tu nak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut sebagai pengajar kepada kita. Hadis yang ke-316. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 7289 dan Muslim 2358. Maksudnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Muslim yang paling besar kejahatannya. Ini bukan arti maki kata ke apa tak. Nak ayat katanya tak molek. Orang Islam yang pasal nampak tak molek, tak berjuruh dan tak senonoh. Apa tu? Adalah orang yang bertanya tentang sesuatu perkara yang pada awalnya tidak diharakan sebelum itu. Maknanya belum pada ni benda ni satu-satu masalah, satu reng tak ada diharai ni. Maknanya boleh guna molek, boleh pakai, boleh guna, boleh apa? Cai dalam hidup macam wan. Gitulah. Tetapi kemudian diharamkannya kerana pertanyaannya itu. Duk jadi soal banyak doa. Kalu lagu tu, kalu lagu ni. Tu, go tu go ni. Jadi pada mula-mulanya benda ni harus boleh guna, boleh makan, boleh boleh pakai, boleh. Tapi buat kau tak tanya banyak doa, banyak. Jadi haram benda tu. Ingat tak? Hadis belum pada ni. Nabi ayat katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala fardu ke atas kamu semua mengerja ibadat haji. Maka hendaklah kamu buat haji. Nabi ayat lagu tu, ayat dengan secara umum. Allah fardu buat haji. Maka buatlah haji. Sore sahabat Nabi, wajib nak tahu engkau? Nabi duduk dia. Nabi, wajib nak tahu engkau? Nah, siap. Timur-timur soalan dah tu. Nabi duduk dia lagi. Timur, you ayat tanya lagi. Nabi, haji ni wajib nak tahu engkau? Maknanya, tiap-tiap orang kena buat haji nak tahu engkau? Nabi katanya, lau qultu na'am la wajabat. Kalau sekiranya aku jawab, yo. Nascaya haji wajib atas tiap-tiap orang nak tahu. Pas nak cari duit mana pergi buat haji nak tahu. Ha tu sebab tu dan Nabi royak gapo, Tuhan royak gapo? Ambil. Ama. Guna. Jadi nak tanya banyak. Supaya dengan Bani Israel pada zaman dulu. Nabi Musa ayat katanya, izbahu baqarah. Mu sembelih lah lembu. Ayat dengan syarat umum itu. Sembelih lembu saya kau. Buat Bani Israel ni dia tanya. Lembu jatah ke tino? Lembu warna gapo? Omo berapa? Nah, jadi soalan banyak. Kalau dengar sepatah, sembelih lembu sudah. Aning nak ayat katanya. Peretoh dengan secara umum apabila Allah ataupun Rasul raya apa? Mereka tak tahu ya. Buat, buat. Sudah. Tapi siapa kau? Soalan banyak doa Bani Israel. Fadhabahuha wa ma kadu yafa'alun. Akhir sekali boleh sembelih juga. Hampir-hampir mereka itu susahnya nak cari lembu. Nabi Musa ayat katanya sembelih lembu sudah.
tak ada kena duk tanya banyak lah. Tapi akhir sekali duk cari juga lembu, kun laksana sifat lembu tu saat ni, lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni, lagu tu, payah nak cari. Boleh sebenarnya, tapi yuk sutai boleh sebenarnya. Lepas tu lama nak boleh cari lembu tu saat ni. Ha tu sebab tu juga kita dalam Islam sponsor saya dekat kayak saat ni. Dan Nabi Allah kayak lagu mana? Gitu. Jadi soal banyak. Kecuali soal untuk kita nak tahu dengan sengoti hak tu tak ada apa. Bukan arti katanya dalam Islam ni tak boleh tanya banyak weh. Bukan. Ngaji dia tak faham, tak erti, kena tanya. Tapi tanya untuk nak pasal skod nak pasal nak tahu dengan cara umum tak ada nak amah ali. Rugi masa kadang-kadang. Ha tu. Gitulah. Nak. Habis. Kita pergi soal hadis lagi nah. 317. Ini nampak panjang agak ni. 317. Tak apalah, baca dah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 7288 dan Muslim 1337. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarlah aku dengan ajaran yang telah aku tinggalkan untuk kamu. Maknanya pada ni saya hurai lalu dah pada gapo hak aku nak wayak kepadamu akan mada cukup. Ambil amalah. Sesungguhnya orang sebelum kamu telah binasa kerana pertanyaan dan mereka sentiasa menyalahi ajaran nabi-nabi mereka. Orang belum pada ni, belum pada Nabi Muhammad ni, Nabi royak dulu ni. Banyak pertanyaan, tanya, akhir sekali menyalahi. Tak buat serupa dengan hak rasul, hak nabi duk royak. Ha tu. Dengan yang demikian, apabila aku melarang kamu sesuatu perkara, hendaklah kamu menjauhinya. Ha ni. Serup duk sini. Dia aku larang, pakai tak usah duk tanya banyak. Tak usah buat. Jauh benda tu. Dan apabila aku perintahkan kamu sesuatu perkara, hendaklah kamu melakukannya sekadar kemampuan kamu. Ha, buat sekadar rok. Tak rok tak usah buat. Tapi jangan duk patisit benda tu. Amalah gapo hak nabi suruh, insya-Allah hikmah dia besar. Ada tu klip lap dak ada tu. Walafzu Muslim bi kathrati sualihim. Ha ni hadis yang sama juga ada di dalam lafaz hak Imam Muslim. Iaitu apa? Maksudnya dan hadis yang sama dalam hadis Muslim ni kerana mereka banyak tanya menanya. Ha tu. Wa zada Muslim fi awwali khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqan ayuhan nas qad farad Allahu alaikumul hajj fahujju. Ha ni tengok ni hak saya baca saat ni. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la wajabat wa lam astata'tum thumma qala dharuni ma taraktukum. Maksudnya dan hadis yang sama juga ada tambahan dalam sahih Muslim pada awalnya mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami sambil menyebut ni nabi bangun duk kecek depan orang ramai nabi royak. Sebab saat ni saya royak dah saat ni dah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah fardukan ibadat haji ke atas kamu. Hendaklah kamu mengerjakan haji. Nah, nabi royak dengan secara umum gitu. Ada seorang lelaki bertanya, adakah wajib mengerjanya setiap tahun wahai Rasulullah? Ha tengok. Dia mula tanya. Wajib tak? Maka baginda diam sekejap. Dia sehingga orang itu bertanya 3 kali. Kamtam dia akan tanya, wajib tiap-tiap tahun kau nabi? Nabi cerita tu dan nabi duk dia
ada tu hikmat. Hikmat besar tu. Alhamdulillah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jawab ni ketika soalan tiga kali dah ditanya. Nabi katanya, jika aku menjawab ya, nescaya ia akan menjadi wajib. Ha. Dan tentu sama sekali kamu tidak berkuasa mengerjanya. Selepas itu baginda pun menyebut. Ha, barulah Nabi sebut hak hadis kita baca saat ini. 317. Dharuni ma taraktukum. Biarkan aku dengan apa yang aku telah tinggalkan untuk kamu. Maknanya padahal gapo hak aku duk ngajar, duk royak, duk sap, duk sapa, padahal puak mu ngambil amalah. Jangan duk jadi apa? Ambil batu tak amal. Ataupun banyak soalan go tu ke go ni, ke go tu ke go ni. Pakai amal sudah. Ah begitulah. Nah, insyaallah alhamdulillah kita sudah pun 317 hadis dah kita belajar. Hadis ni ada semuanya dekat-dekat dengan 4,000 hadis. Sebab tu saya tok katanya 20 tahun. Jadi saya mati dulu. Nak boleh habis baca hadis ni. Ya ada 3 jilid semua. Ni jilid yang pertama. Masya-Allah. Nah, kita pakak-pakak ngaji sekoda-sekoda-sekoda. Lepas tu saya pun terjemuh sikit-sikit. Mudah-mudahan menjadi pengajian kepada kita. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.